Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya memeriksa kondisi bibit durian bawor yang saya tanam kira-kira sebulan lalu. Ini mengalami kerontokan berat, mungkin karena stres. Sekarang alhamdulillah sudah terubus banyak. Ini dengan perawatan pupuk cair organik yang saya buat sendiri dari berbagai macam bahan, sisa-sisa dapur, buah-buah busuk, difermentasi dengan EM4. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh daun baru, terus baru. Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan. Nah, tinggi pohonnya sudah cukup lumayan ini, sekitar 2 meter setengah saya kira. Kemudian satu lagi, kemarin saya tanam barengan yang ini alhamdulillah tidak stres, daunnya sekitar 75% bertahan. Namun ini belum terubus, belum keluar tunas-tunas baru. Perawatan sama. Ini di bawahnya saya kasih pupuk kandang. Tapi karena pohonnya masih baru sebulan ditanam, jadi agak jauh saya taruh. Dan harapan dia akan meresap ke dalam tanah pelan-pelan dengan hujan atau penyiraman. Nah, ini kira-kira. Dan ini jenis bibit yang lain yang ukurannya lebih kecil. Alhamdulillah ini sudah hilang stresnya, sudah mulai banyak terubus. Ini juga sama perawatannya dengan pupuk cair yang diramu sendiri. Di sana ada lagi beberapa batang. Ini juga sudah terubus.